Okey, assalamualaikum guys. Hari ni kita orang nak main game yang diberi nama Teka Peribahasa Mengikut Gambar. So, saya akan bagi gambar kepada mereka untuk mereka lihat dan teka apakah peribahasa yang ingin ditujukan. Faham? Faham! Macam biasa, kita ada dengan tepung. Apa-apa pun, kita jump to the content. Let's go! Let's go! Okey, peserta pertama, Emni. Peribahasa apakah ini? Kera di hutan disusukkan anak. Benar sekali, Emni! Okey, gambar yang kedua. Peribahasa apakah ini, Nisa? Beli lagi pun ni. Cicai, tak terputus. Benar sekali, Nisa. Okey, Pia. Gambar yang ketiga, peribahasa apakah ini? Bagai musang bulu ayam. Hampir saja, Pia. Boleh calik. Pia terlebih perkataan, tapi jawapan dia betul. Bagai musang. Di atas pokok. Di atas. Salah. Boleh calik, Farida. Musang yes. Berjanggut. Salah, boleh calik. Itu nama karakter. Bagai musang di atas pokok. Salah. Fatin, sila calik. Bagai musang berbulu. Sikit lagi kau tertinggal satu. Berbulu pengetahuan. Banyak. Salah, boleh calik, Atika. Bagai musang tumbuh bulu. Salah, boleh calik, Aira. Sepandai-pandai musang melompat aja. Calik, kakak dah calik. Bagai musang king. Musang King kat muka anda. Musang King durian. Bagaikan cahaya bersama musang. Ah, calik. Alah, kau orang setakat ini tak tahu. Bagai musang di atas pokok. Ya, calik kawan. Musang di atas pokok. Peribahasa musang berbulu ayam. Benar sekali, kawan. Okey, Emni, peribahasa yang mudah. Peribahasa apakah ini? Bagai udang di balik batu. Benar sekali, Emni. Okey, Nisa, ini juga senang. Peribahasa apakah ini, Nisa? Bagai kacang lupakan kulit. Salah, terlebih perkataan. Boleh calik, Nisa. Tak ada bagai. Apa, eh? Kacang lupakan kulit. Benar sekali, Pia. Okey. Nisa, peribahasa ni selalu digunakan di sekolah dan ada di dinding-dinding sekolah. Okey. Peribahasa apakah ini? Bagai menyuruh ketam anak ketam berjalan straight. Hampir saja boleh calik. Bagai ketam mengajar anak. Sikit lagi satu perkataan saja lagi calik. Perkataan tu kena ada. Tak ada memang susah. Seperti ketam mengajar anak macam lurus. Calik. Terlebih perkataan pula, calik. Betul lah, ada waktu cukup banyak tu. Okay. Seperti ketam mengajar anak berjalan. Benar sekali. Okey, apakah peribahasa ini? Sangat senang. Di mana tumpah kuahnya kalau tak kena nasi? Benar sekali, Atika. Okey, Aira, ini pun senang. Apakah peribahasa ini? Genggam bara api biar sampai jadi arang. Benar. Apakah peristiwa? Apakah peribahasa ini? Hari itu ada dalam teka-teki kekanda. Melentuk air biarlah dari cepen. Calik. Melentuk air. Menepuk air mencurah ke muka. Jauh-jauh tapi hampir saja. Maksudnya sudah sama tapi perkataannya salah. Menepuk air percikan jadi muka. Boleh, betul lah. Ha, lebih kurang lah. Boleh, Datuk. Boleh. Calik, ada satu perkataan yang penting. Jangan menepuk air yang tenang. Calik. Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Benar sekali. Apakah peribahasa ini? Allah, bagai anjing dan kucing. Benar sekali. Apakah peribahasa ini? Tak ada bagai. Susu sapi. Hampir saja boleh calik, Nisa. Lembu yang keluarkan susu sapi dapat nama. Sikit saja lagi. Sikit saja sapi dapat nama. Ah, boleh calik. Pia. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Benar sekali, Farida. Okey, ini pun senang. Apakah peribahasa ini, Arisa? Apa dia? Tiada.
Tiada bagai. Tak ada bagai? Tak ada perkataan bagai. Sudah jatuh di tepi tangga? Benar sekali, Arisa. Ini pun selalu digunakan oleh masyarakat Melayu. Apakah peribahasa ini? Bagai. Luntung pula daripada dia punya. Benar sekali, Fatin. Okey, apakah peribahasa ini, Atika? Oh my god. Pakcik bakar api. Boleh calik. Kat sini ada nyamuk dan kat sini ada kelambu. Ada nyamuk, ada kelambu. Membakar nyamuk di bawah kelambu. Ya Allah, calik. Tak nak kena gigit. Letak dalam kelambu. Ya, calik. Apakah kelambu ada nyamuk? Salah, boleh calik. Eh, tanya. Ada kelambu ada nyamuk? Ya, benar. Ya, calik. Bagaikan kelambu dengan nyamuk. Allah. Calik. Seperti orang tua diselamatkan kelambu. Ya, calik. Marahnya nyamuk bila ada api. Ya Allah, calik. Marahnya nyamuk bila ada kelambu. Ya, calik. Atuk marah kelambu dibakar. Ya, calik. Marahnya nyamuk dibakar kelambu. Benar sekali, Aira. Ini adalah soalan terakhir untuk game kita kali ini. Apakah peribahasa ini? Allah. Jatuhnya hujan duit. Ya, calik. Orang nak cakap sedikit payu dulu. Hujan batu di negeri sendiri. Hujan batu di negeri orang. Bukanlah negeri kita batu kan? Susun betul-betul. Hampir hujan betul-betul. Emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Benar sekali, Arisa. Itulah saja kita orang punya game kali ini. Memang nampak semuanya suka membaca. Okey, apa pun kita jumpa pada next content. Cucak Temen. Assalamualaikum.